tugas saya mengoleksi tagihan. Kemudian di tempat yang saya store itu ada bonus air minum. Tapi itu bukan tempat kerja saya. Apa saya boleh ngambil? Wes ngene lho. Nek jenenge bonus atau hadiah atau apa itu ya sudahlah ambil aja. Nek ragu enggak usah diambil. Tapi kan ini gini lho. Ngoleksi utang atas tugas dari lembaga atau dari perusahaan, kemudian dikumpulkan, diserahkan pada suatu tempat, lalu di tempat itu ada bonus bagi yang bisa mengumpulkan sekian dapat bonus gitu. Apakah ini halal? Ini bonus ini kan bukan dari perusahaan saya gitu. Ini kira golek angel to. Barang penak di nyel-nyel ya gini ini. Wes to pokoknya gini. Kalau tidak pasti haram hukumnya halal. Kalau tidak pasti najis hukumnya suci pun. Apalagi soal muamalah, kalau tidak ada yang melarang ya seperti zam-zam tadi, ini bonus kok, ya sudah ambil aja. Kalau ragu ya tidak usah ngambil, enak kan, tidak susah itu, gitu ya. Jadi tidak usah repot.